Hentikan seketika kemelut politik dan tumpu perhatian pada isu kritikal yang membelenggu ketika ini. Demikianlah luahan hati dan harapan rakyat yang sudah jemu dan letih dengan isu politik ketika ini. Bukan sahaja mereka letih dengan ekonomi yang semakin tenat, susulan COVID malah penat melihat persengketaan politik seperti yang tiada penghujungnya. Saya sepatutnya kita stabilkan politik tu. Cara mana kita nak stabilkan politik tu dan juga untuk menstabilkan COVID ni. Kalau politik tak stabil, KJN nak buat tak boleh buat. Walaupun orang tu naik jadi Perdana Menteri pun, saya rasa COVID pun macam ni juga. Pada pandangan saya lah. Jadi tidak ada siapa-siapa naik jadi Perdana Menteri, COVID jadi kosong. Kalau boleh macam itulah kita naknya. Cuba selesaikan dulu. Pakat semua, mana-mana parti-parti semua duduk satu meja. Sebumbung. Selesaikan dulu masalah-masalah COVID ini. Sebab rakyat sekarang ini dah terdesak sangat dah. Tak tahu apa yang rakyat perlu fikir. COVID ke ataupun politik. Kalau kita katakan sekarang ini rakyat perlukan bantuan. Mana selesaikan dulu COVID. Lepas tu barulah kita masuk ke bab politik. Tunggulah sehingga pilihan raya umum. Jadi masalah politik sekarang ni, keadaan rakyat ni tertekan. Maknanya masalah hurukan. Jadi masalah ni kita minta menteri-menteri semua maknanya beri kerjasama pada rakyat. Maknanya beri sokongan sebab kalau kita fikir masalah menteri, maknanya masalah rakyat tidak selesai.